Wah, ini dapat cigun. Dapat cigun. Itu indukannya apa anakannya, Dek? Tabunan gede ya. Ini ada di kayak di lembah begitu, cuman lembahnya kecil. Ini kita di sini mau ngejaring burung itu, Mang Maun lagi pasang dulu jaring. Entah apa yang nyangkut nantinya. Yang penting kita pasang jaring di sini, oke? Nah, sobat yang belum subscribe, subscribe dulu. Kata tetangga sih subscribe itu gratis katanya. Yang udah subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya, udah ngedukung channel ini gitu kan, Kicau Mania 888. Oke sobat, saksikan terus ya. Ini lagi proses memasang jaring ini. Barusan sih kedengeran ada burung manyar, ada sirtu juga daerah sini, terus ada si black gunungnya juga. Mudah-mudahan kita dapat ya. Ini sobat tukang mikat, nggak ada tiang apa aja bisa jadi. Itu teman saya. Mencari sarang burung. Di atas dia. Hati-hati, Dek. Dia lagi ada di puncak, kawan. Wow. Dia tujuannya mau ke sini, Dek. Nih, di sini ada anak burung lagi bunyi. Au anak si black gunung, au anak manyar. Dia lagi di situ tuh. Mau ngecek keberadaan itu anak burung. Ayo tuh, Dek. Bala. Sobat. Susah jalannya katanya. Susah jalannya. Dia balik lagi. Ke sana.
jalan muter kali. Dan dia ada di atas. Ini bawahnya nih. Dia di atas itu. Balak kio toh. Lu itu mah hanapna nu kio. Lu gertihan. Loh, cucuknya. Jadi sarang nawe rek. Teka ieu teka brik. Sih, tebal itu alang-alang teh. Iya, iya mah langsung tak dihandap nanti tepat. Iya mah cucuk kumpul gitu teh. Di Musa. Tapi itu pernah keinjak orang merenya. Sekarang Mang Maun nyoba naik ke atas. Cari sarang burung itu yang anakannya lagi bunyi, cuman belum kelihatan penampakannya kayak apa. Mang Maun naik lagi ke atas. Tadi Mang Ade yang udah naik, sekarang Mang Maun. Ada nggak, Mang? Ada, Mang. Eh, tiga lutuk, Mang. Hah? Kapan cek kurang ge bala mawa bedog. Benang di bicaan ku kolot. Wah, gak kelihatan sobat. Mohon menghilang. Sobat. Itu teman saya lagi naik ke atas cari sarang burung. Ternyata anakannya udah keluar dari sarangannya. Os. Mana anak jaring? Oh iya, sobat. Oh. Ayo. Tuh, Dek. Mau lepas. Hati-hati, Dek. Wah, ini dapat cigun. Dapat cigun. Itu indukannya apa anakannya, Dek? Anak. Anakan yang barusan? Yang tadi diburu. Yang barusan diburu? Oh, ternyata udah gede. Oh. Wow, mantap. Susah itu ternyata udah ngiket ke jaring. Ambilnya susah. Tilu kali nabrak. Ini kawan. Mana dek? Coba dek. Namanya di situ nih. Oh, mantap, mantap, mantap. Lagi ngintip. Lagi mantau ya tuh. Cek mang. Nih sobat, ini dibantu masteran HP ini. Nah, iya betul. Aduh. Ini kenapa wajah luna loh? Wah, jangan tanya bos. Ini sobat mania nih, dapat burung tepus. Tapi jantannya ini hanya sayanya nih. Emang cirinya dari apanya, Kang? Badannya, wajahnya, rautnya ganteng. Oh, kelihatan ganteng gitu. Yang lagi megang burung gimana? Oh, yang megang burung mah ganteng pisan. Ganteng pisan. Aduh. Nah, ini sobat, ini dibantu pakai HP panggil burungnya. Ternyata yang datang burung inian. Apa namanya, Mang? Burung tepus. Tepus. Nah, untuk di tempat Sobat Kicau, barangkali beda namanya ini burung apa di sana. Biasanya tempat masing-masing tuh ada perbedaan dari nama gitu kan. Nah, ini Mang, coba deketin, Mang. Ih. Wih, lintu gede. Burung apa-apa, badannya gemuk kali ya. Waduh, gemuknya minta ampun. Gemuk dia, makannya sih sering makan ikan ayam. Ngaco.